bersama Ki Hajar. Kita harus belajar. Halo, untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat mengikuti ajang Ki Hajar. Kita harus belajar tahun 2018. Jadikan teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat untuk mendukung pembelajaran kalian semua. Bangun semangat belajar dan semangat berkompetisi. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Chandra bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2018. Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video tersebut. Selamat menyaksikan. Aku lanjutin hitungnya ya. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 133 belimbing. Banyak ya. Pamanku mempunyai kebun yang luas dan tanahnya subur, sehingga buahnya pun banyak. Jumlahnya saja ada 133 belimbing. Aku akan mengambil 5. Ina mengambil 5 belimbing ya? Aku juga deh. 5. Kalau begitu, aku juga akan mengambil deh. 5. Ya, jadi berkurang deh belimbing di keranjang. Kira-kira berapa ya jumlah belimbing di keranjang sekarang? Nah, adik-adik, banyak belimbing di keranjang sebelum diambil oleh Adi, Wina, dan Arfan adalah sebanyak 133 belimbing. Dan jumlah belimbing yang diambil oleh Adi, Wina, dan Arfan berapa ya adik-adik? Nah, adik-adik, jumlah belimbing yang diambil oleh Adi, Wina, dan Arfan adalah ada 15 belimbing adik-adik. Nah, sekarang baru kita bersama-sama menghitung banyak belimbing yang ada di keranjang sekarang. Caranya, sebanyak 130 belimbing pada keranjang sebelum diambil Wina, Adi, dan Arfan, kita hitung menjadi 100-100. Mari kita hitung bersama-sama adik-adik. 100. Nah, berarti ada satu kelompok belimbing yang berjumlah 100. Kemudian kita hitung 10-10. Mari kita hitung bersama-sama adik-adik. 10. 10. 10. Nah, berarti ada 3 kelompok belimbing yang berjumlah 10. Kemudian kita hitung belimbing yang tersisa ini. Mari kita hitung bersama-sama adik-adik. 1. 2. 3. Nah, adik-adik, sebanyak 15 belimbing diambil oleh Adi, Wina, dan Arpa. Nah, kita ambil 5 belimbing. Namun, karena banyak belimbing di kelompok ini hanya 1, 2, 3, 3 buah saja, maka kita mengambil 10 belimbing dari kelompok 10-10 dan meletakkannya ke kelompok ini. Sehingga banyak belimbing di kelompok ini, mari kita hitung bersama-sama adik-adik. 13. Nah, sekarang kita ambil 5 belimbing. Mari kita ambil bersama-sama adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita hitung sisanya. 8. Nah, setelah itu kita ambil 10 belimbing dari kelompok belimbing yang banyaknya 10-10 adik-adik. Mari kita hitung bersama-sama adik-adik. 10. Dan sisanya sekarang adalah 10. Nah, hasilnya adalah satu kelompok belimbing yang banyaknya 100-100, satu kelompok belimbing yang banyaknya 10-10, dan 8 belimbing. Berarti ada 118 belimbing yang ada di keranjang. Adik-adik, ada dua cara untuk menghitung banyak belimbing di keranjang. Yang pertama adalah cara bersusun panjang. Caranya, pertama-tama 133 ditulis menjadi 100 ditambah 30 ditambah 3. Begitu juga dengan 15 menjadi 10 ditambah 5. Kemudian, kita menghitung dengan 3 langkah.
Langkah pertama, kurangkan satuan dengan satuan, yaitu 3 dikurang 5. Karena 3 tidak dapat dikurang 5, maka kita pinjam satu puluhan sehingga menjadi 13. Sekarang yaitu 13 dikurang 5 sama dengan 8. Langkah kedua, kurangkan puluhan dengan puluhan, yaitu 20 dikurang 10 sama dengan 10. Langkah ketiga, 100 dikurang 0 sama dengan 100. Sekarang dijumlahkan semuanya. 100 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 118. Cara yang kedua adalah cara bersusun pendek. Pertama-tama, angka yang akan dikurangkan disusun lurus ke bawah seperti 133 dan 15. Langkah pertama, kurangkan satuan dengan satuan, yaitu 3 dikurang 5. Karena 3 tidak bisa dikurang 5, maka kita pinjam satu puluhan sehingga menjadi 13. Sekarang 13 dikurang 5 sama dengan 8. Langkah kedua, kurangkan puluhan dengan puluhan, yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Langkah ketiga, 1 diturunkan ke bawah. Hasilnya adalah 118. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik. Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Simak baik-baik ya. Untuk jenjang SD, mata pelajaran matematika, kode soal A21. Berapa jumlah belimbing di keranjang setelah diambil Wina, Adi, dan Arfan? A. 118. B. 115. Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811-1136-783. Sekali lagi, 0811-1136-783. Dengan cara ketik PIN spasi kode soal spasi jawaban. Sekali lagi, ketik PIN spasi kode soal spasi jawaban. Contohnya 208475 spasi A1 spasi B. Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar, kalian bisa mendaftar dengan cara ketik nama tanda pagar jenjang tanda pagar sekolah tanda pagar alamat sekolah tanda pagar provinsi. Sekali lagi, ketik nama tanda pagar jenjang tanda pagar sekolah tanda pagar alamat sekolah tanda pagar provinsi. Jenjang 1 untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Jenjang 2 untuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Jenjang 3 untuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah. Contohnya, Kaila Rizkia, tanda pagar 1, tanda pagar SD Rawa Barat 07, tanda pagar Jalan Birah 3, tanda pagar DKI Jakarta. Kirim ke 0811-1136-783. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses http://2/tve.kemdikbud.go.id/kihajar. Jangan lewatkan kuis harian Ki Hajar selanjutnya ya. Hanya di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa.